Tidak sempat tajamkan dari Abdul, masih dapat dikembalikan oleh Vicky. Bertubi-tubi kali ini Abdul ke belakang panjang saja. Tipis tadi drop shot dari Vicky, dapat dikembalikan oleh Abdul. Ya, ke belakang Vicky. Si rally panjang sempat lima kita saksikan. Keluar satu poin dapat oleh Abdul Qadir. Tajam dari Vicky tadi, dapat dikembalikan oleh Abdul kali ini. Netting tipis, masih tajam lagi dari Vicky, masih dapat dikembalikan oleh Abdul Qadir kali ini. Bertubi-tubi dari Vicky dan pertandingan di set 1 dimenangi Vicky dengan skor 21-19. Sebatu magnet Abdul Qadir masih rally panjang di poin-poin penentuan. Ragu tadi nampaknya Vicky, masih belum terhenti. Kali ini gagal tadi Abdul Qadir, satu poin untuk Universitas Trisakti. Lewat partai tunggal putra, Vicky mengungguli Abdul 21-19. Tajam dari dia tadi menyilang, satu poin untuk STK Nasunda. Despati kali ini tajam dari Despati. Aryo Bimo lagi Rijal. Tanggung kaki 9. Despati bangun jadi game dan satu poin ditambah lagi. Pertandingan ganda putra dimenangi oleh pasangan Banu Aji dan Respati. Maksudnya Aryo Bimo dan Respati ya. Banu Aji dengan skor 21-16, 21-18.